Anda sayang. Ibu jas. Ibu kan dikau sepompon kayak gitu kau apa ini? Mahal. Yang mahal pula itu. Di situ kan mahal. Apa? Apa? Nggak ada duit, nggak perlu kali itu sama perempuan kayak gitu. Makan ayam bakso yang 8.000 aja udah. Kau cinta kau. Udah malam, udah malam, dan welcome to my prank. Oke okay guys, kembali dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Jubua guys ya. Ya, ini sebenarnya sih openingnya setelah prank ya. Nah, mama aku di belakang prank, belakang merah. Kali ini aku, gak ketawa lama ya. Kali ini aku ingin ngeprank mama sesuai permintaan kalian ya kan. Bang, bosen bang reaction mulu, kali-kali prank mamanya lah bang ya kan. Kangen, oke santuy langsung aku prank. Yaitu kita prank seperti di judulnya ya. Nah, kali ini aku suruh teman aku untuk nelpon aku dan dia jadi pacar aku gitu kan. Dan aku suruh dia untuk ngomong alay sealay-alay mungkin dan ngomong tinggi setinggi-tinggi mungkin. Minta barang-barang mahal dan nanti malam makan di tempat yang mahal. Karena ini hari Sabtu dan makan malam minggu ya kan. Kita ngapel ya cece ya gitu ya kan. Jadi gue sebanyak cerita, gue sebanyak bacot, gue sama aja bahasa-bahasi. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, langsung di subscribe aja di sini di Ibnu Fajar Jubua, karena subscribe itu gratis coy, oke, nggak merugikan siapapun ya, termasuk kamu-kamu ya. Aku tunggu dalam 3, 2, 1, oke, aku percaya kalian udah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, langsung dicek aja nanti, follow di @ibnufajar, IBNUFHAJAR, santoy, oke. Dan follow juga di Instagramnya teman aku tadi yang nelpon di sini ya, di @miasani ya, pokoknya nanti sini aku taruh ya nama Instagramnya ya, nama cucu cewek dari nelpon tadi. Udahlah, apa sebanyak cerita lah ya, kita langsung aja di video ya, di prank lah, langsung skoy lah. Udah mam plan. Welcome to my reaction. Oke okay guys, mulai dengan saya Ibnu di channel Ibnu Fajar Jubua guys ya. Oke okay, kali ini kita akan buat video reaction lagi. Tapi kali ini aku akan buat video reaction sama Mamski cu ya. Seperti yang kalian minta kan bang, kali-kali sama mamanya lah bang gitu kan. Oke okay, santuy ya, langsung aja gue semuanya bacot. Belum lanjut video ini, buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe aja, karena subscribe itu gratis coy. Kami tunggu 10 menit. Nggak canda lah, langsung di keep subscribe aja ya. Di sini. Oke, okay? Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, langsung follow aja di @ibnufajar. Gak usah banyak bacot, skoy. Video pertama. Tak mama. Ini temboneng tuh dulu. Eh, sabarlah. Lengok ya udah muka ego lah aku sih. Ini ya. Order. Muka jelek selama 15 detik. Muka jelek selama 15 detik. Kayak gue gak jelek. Gigi apa karat? Itu sah. Wah ya. Mati kau. Astaga. Ya Allah. Siapa sih? Gue udah bilang lagi buat video pun keter kali. Mati juga bisa jalan-jalan pun. Gak lucu. Angkat aja, Mak. Punya lagu. Dan mir. La ilaha illallah. Angkat aja lah dulu. Bentar, aku buat video mama. Gak usah, gak usah. Siapa namanya ini? Dapat hukuman maksud dia? Udah, kau telepon aja. Nah, tak sogan kau pigang. Sudah sini, udah ngapa? Ah. Halo. Halo. Tadi kenapa sih telepon aku di kolom terus? Ya, ya, ya. Sini. 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 Sini.
pokoknya nanti kan di-cut nanti. Halo. Halo sayang. Halo sayang. Hai, Mujan. Benali. Aku lagi buat video nih lo. Bentar napa? Ih, jangan gitulah. Aku mau nanya, ntar malam kita jadi kan? Jadi, jadi. Jam 8 aku jemput. Ya udah, jangan buat video aja lah. Asyik video aja. Akunya kapan dimana? Ya namanya orang nge-YouTube, kan? Emang nge-YouTube. Situ aku kerja dapat duitnya. Siapa? Iya, tapi kan aku pengen dimanjain gitu sama pacar. Tuanya di sini. Yo nanti ku jemput. Udah enggak usah lebay kali lah. Nanti malam kan ketemuan nih. Jadi ntar malam jadi kan? Jadi, jadi. Saya dong udah sama maaf sih. Udah lah nanti kan ku jemput kok lebay kan. Udah mama aku sini. Ya udah kita teleponan aja sih. Eh yang sayang. Yang payang. Apa? Aku mana bisa romantis dari dulu bilang alay kali lo kayak gitu-gitu. Ada mama aku sih. Ya gitulah, yang ini kan tanggal muda. Tanggal tua muda, saya tanggal muda. Tanggal berapa ini? Tanggal 30. Tanggal 30 nih bodoh, tua nih udah. Ya udah besok malam kan tanggal muda, nah, besok udah tanggal muda. Nah, terus? Gitu. Nah terus? Ya saya mau kan bantu bayarin. Nah lagi mau bayarin. Kira mau nggak kamu tuh? Mana doang satu gila. Allah sayang katanya sayang. Katanya sayang ke palotal. Katanya sayang harus beli tas juga goblok nggak apa yang beli tas. Tanggal 30. Udah ada bawa video aku ya, bilang lagi. Besok kan gaji yang tanggal 1. Ya. Aku bilang bawa gaji tanggal 1. Mampus loh cakap kau meninggi kan. Tapi juta gatas. Emak aku gak tau. Kau udah bayar berapa kuanya? Tapi tasnya udah kau beli, berarti udah kau bayar lah ya kan. Iya udah dibayar, cuman kan duit aku habis jadinya. Ayo, uang aku juga habis. Kau baru ya jadian dah kau minta bitas kok gila kau nih kak. Katanya cinta mati nih masa kau yang hidup sih. Cinta mati ya. Udah capek lah puan di kepala aku udah jemang apa ini. Tahan gila cewek mau. Nanti malam kita makan mana kita jumpa mana? Kami ada tadi lima. Yaudah kita makan ya, kita makan ya. Nah, nanti malam ya. Ya, tapi cari tempat yang gitu yang agak tempatnya romantis gitu. Pinggir sungai aja bilang, sungai Deli mau. Itu kan kalau ada cinta di mana-mana tuh romantis. Mana ya? Yo nanti malam makan, tapi tasnya nggak bayar lah ya, Yan. Pun tas kamu. Jangan lagi tuh, saya kan bukan masalah aku jumpa orang senang orang itu teh orang kaya. Macam lagi gaji misalnya artis kan, gaji cuma 1 bulan 25 juta, mana tuh gitu kan bikin orang. Jadi ya aku mau nggak ada duit aku mau masa kau beli tas aku banyak di gaya kau ya namanya juga cewek. Makku cewek belum kayak gitu. Iya tapi nanti kalau misalkan kita udah nikah gimana pula tuh pasti kan masih pacaran kayak gitu udah nikah. Udahlah nanti mau aku jemput lah makan mana nanti. Jadi nih nanti kita makan di apa aja? Apa di apa? Pelayan aja bilang. Di mana? Palladium? Palladium? Apa mereka?
kan, tapi yang ada balon-balon itu bodoh. Kan balon-balon kan cantik, eyang, keren. Man. Eyang. Kan nanti saya mau foto. Di situ rame kali, banyak yang mau. Di situ enggak mau lah, nanti kotor banyak. Mau punya tuh yang. Itu kan di kotor pompon kayak gitu ngapain? Ya mahal pula itu. Di situ kan mahal. Jadi di mana coba? Kau tahu di mana tempat yang bagus coba? Ah, aku tahu pun di situ ada balon-balon rami, ya kan? Keren. Udah biasa orang itu di situ. Ini di mana kuburan lah bodoh sepi. Hati kan dulu ya. Masa masa cinta kita sepi di kuburan kan? Tapi curiga. Oh, perempuan gila. Apa? Apa? Enggak ada duit, enggak perlu kali itu sama perempuan kayak gitu. Makan mie ayam bakso yang 8.000 aja udah, kok cinta kau? Belum apa-apa, udah tas 1 juta. Belum apa-apa, udah makan pak mahal. Nggak ada, usah kau pigi nanti malam. Yang pigi kau udah. Nggak perlu biar tahu, nggak suka. Aku nggak suka. Dengar dia tadi. Biasa aja dengar dia, mana sih orang ikut tengok. Macam betul kan 1 juta. Itu lonte, betul sekali 200. Dia nggak 1 juta, karena cinta. Yang bukian. Kalian gitulah. Gak kalau video aku tinggal bed mulu apa? Bed mulu apa cewek bagaimana seorang aku tengok dulu. Mana orangnya tengok mana orangnya. Macam betul kali anakku pau kali cinta perempuan kayak gitu. Namanya cinta. Aku kalau ada cinta tak perlu kan aku duit. Namanya cewek biasa kayak gitu. Gak ada. Namanya cewek. Ipannya kayak gitu bicara. Gak ada Ipan kepala begitu. Pan. Pan kau begitu sama cewekku Pan. Cewek lu manja kan, Pan? Manja boleh, pegangan tangan boleh. Cuma yang ngendut jangan. Satu, tak 1 juta, gak ada otak. Orang katanya nyicil kok. Kan bantu nyicil. Kau jangan pao. Jangan bodoh jadi orang. Kita masih pacaran begini. Jadi kalau nanti kita berumah tangga kayak nanti. Makmu aja pun tak pernah beli harga 300. Berapa video kita lah? Jadi gak jawab video. Kau jangan kayak gitu lah, Nung. Gak usah sebab kereta nanti. Gak ada. Mana siapa orangnya? Udah janji main. Gak perlu. Mau makan toh, aku udah janji sama kau orang. Kau makan kau nanti, makan yang mahal-mahal. Banyak aja cerita deh tuh, gak ngerti deh tuh nasi goreng, ngerti deh tuh nasi pokoknya. Siapa cewek foto, siapa si orangnya? Boleh, masih dirahasiakan. Siapa? Kau hancur kau. Jangan bodoh kali lah nak, ganteng-ganteng dipokokin orang. Aduh kok bisa kita bodohin orang, playboy kita gombalin perempuan. Itu baru hebat anakku. Halo cewek, kasih 200 cepek wajar. Ini mau lagi apa pada bergaji? 1 juta kok. Sama kau 1 juta. Video kan tarindaknya. Nah, mengamuk juga lah aku jadinya. Makan ini berdua, paling habis 200. Belum jadi kok begini cara kau, Nuh. Belum lagi pemenang gaji YouTube kau dirayu laki-laki perempuan. Habis-habis ke situ lah dukan nanti. Tak akan sukses kau. Kau dengar bibir mak kau nih ya. Jangan kau hojo cuma karena pet. Sama semua. Dan masa aku buat video kan? Aku kenapa aku pembunuh? Udah buat video lah kita. Udah jadi buat video. Masuk lagi minum aku haus. Ayo jadi buat video enggak? Tenaga aku tuh. Udah cepat lah, enggak jadi buat video. Udah, lupakan. Kau Enuh yang aku bilang, kok sempat kau kasih uang 1 juta tanggal sama dia, aku sumpah. Kan nyicil, Mak. Menyicil, mati belanggar kalian dua-dua ya. Aku sumpahkan mati belanggar kalian. Biarlah aku hancur kereta, aku penting mati belanggar kalian jadi mayat. Nggak perlu aku punya anak pau kayak gitu. Kau kok bodoh kali sih, Enuh? Lupakanlah, teman-teman. Nanti naik gula. Biar aku naik gula, gratis berobat rumah sakit. Naik gula, santuy. Kau jangan bodoh gitulah Nuh lah. Nggak. Tak kuizinkan kau becewek mana kayak gitu. Tak bisa pun aku gelak nengok lucu-lucu begini. Yaudah, awas gelak. Yaudah gelak kau sendiri, muka aku masam kan. Oke, kita lanjut video yang ketiga guys ya. Tuh sama, lap keringat, lap keringat. Apa ada batu tisu, ini pendis tanya ha. Ini, kening sini ya. Udah. Apa ada batu tisu aku. Gijik aku lah perempuan gue. Ngelotar jangan ditunggu, aku bilang sama ayah. Ya Allah, Maek. Nah, makin ribut nanti. Ya, biar aja lah. Kalau 1 juta doang. Jangan gitu lah, nu cici aku nih kau tuh nu. Mati kok kau masih paha aku sih nanti. Jangan sama cewek. Ya Allah lagi ngomong video mak eh. Ulang. Nah, ulang mampus sampai lagi.
si apa? Nah, bed mungkin ada kayak enak kayak gini. Mana enak aku tak bisa lucu deh ngoknya. Tak guna kau jadi anak sukses kok pau. Nah, suka aku bisa cek kayak gitu. Sakit hati mama dengar. Aku yang melahirkan membesarkan kau kayak gitu kok. Nggak Eh, mama aku mau ngomong. Iya. Bilanglah, jangan lupa bilang. Halo, assalamualaikum. Yan. Waalaikumsalam, tante. Tante. Gimana nih? Betul mau jadi beli ini. Kok jangan itu kali napa sih? Ngapa belanja mahal-mahal ayah kau? Mahal-mahal gitu. Loh. Iya kan enggak apa-apa. Atas 1 juta yang makan harga mahal kok kita cinta sama laki-laki itu. Bukan berarti yang harus tempat mahal. Yang penting kita dekat sama dia. Makan dimanapun oke. Gitu kita kok jadi perempuan. Sekali-sekali bu. Lagi aku juga tanggal muda. Mana tanggal muda? Ini tanggal belum gajian. Lagipun Ibnu gaji dan mana? Kan kayak gitu kali lah. Kalau suka kita sama Ibnu sama Ibnu kan mesti kayak gitu. Habis uang. Kok untuk belanja? Ibu pun punya anak perempuan. Gak mesti seperti itu. Ibu lagi buat video sama Ibnu soalnya. Dan belum apa-apa dah. Minta harga tas harga 1 juta. Makan di tempat mahal. Berarti kan bukan cinta. Cinta tulus hatimu sama Ibnu. Cinta karena uang. Bukan cinta karena Allah istilahnya. Jadi, enggak lah, Bu. Ibu udah jelas dengar loh. Ibu jelas dengar di sini samping tadi. Apa enggak dengar suara Ibu rupanya ngomong sama kau situ? Dengar. Nah, jadi, kok enggak apa Ibu kayak gitu enggak aku hargai. Sama aja kak menghargai diri kau sendiri kalau ada Ibu sini yang dengarnya kok enggak open. Udahlah. Tahu kau. Ibu ini mialah, Ibu kenapa? Apa lagi? Prank mak, ya mana mungkin seorang Ibnu beliin tas cewek 1 juta goblok lah mak. Yalah marah lah pula ibu, macam betul kali pula minta, belum apa-apa kenal berapa hari dah. Ini mama kan gak... Jangan seleknya lagi makan keripik, ibu mau keripik? Gak mau aku keripik, gak doyan bikin sakit gigi. Apa lah kau memang, marah aku gak memang. Emang setan kalian semua memang. Kau siapa? Mia loh, aku Mia cewek. Kondani. Aku suami ya, ibu naik darah nengok kau kan. Kapok lah, kurang ajar juga kali aku. Singgali macam betul kali perempuan tunggulai. Belum apa-apa dah minta 1 juta, tempat yang mahal. Macam betul kali, naik darahku, naik gula aku terus jadinya. Gagal kau. Udahlah, mati ya. Weh, mau closing, weh, dah. Kap. Udah ya. Iya, ibu. Ya, makasih ya, Mia ya. Nah, sama juga, ibu minta maaf ya, Mia. Iya, nggak apa-apa. Ya. Andai juga aku perayu ya. Bye. Nek dalam thank you ya. Aku hape minum aku modal. Kau tahu ya mau di prank ibu Nian? Tahu lah dia. Anjir kau. Ya Nian tuh semuanya segala tahu lah. Maman dia kameramen awak. Ganti namanya lagi Mie. Itu udah janjian dari tadi Mak Tony. Ha, udah janjian. Entah kenapa Mak bacaannya nih. Sekitar lagi kau telepon aja. Kami lagi syuting nih. Pokoknya langsung telepon aja. Nih udah atur semuanya. Nanti kau bilang aja ngomong alay, kau tinggian, tanggal bilang kau uangku lagi banyak karena lagi tanggal muda. Mak pikir kau betul-betul kau pandai begitu nih. Enggak lah Mak, bodoh kali lah kau ngasih cewek 1 juta. Oke guys, jadi video prank kita hari ini berhasil guys ya. Lagi-lagi kita ngeprank tuh selalu. Ya, berhasil ya, nge-set tim buat Mama emosi gitu ya. Tadi gulanya hampir naik ya 1000. Enggak, gua bisa mati lah ya. Ya, jadi sudah aku turuti permintaan kalian semua ya. Jadi gua coba cerita lagi intinya buat kalian yang suka video ini langsung aja di-like dan share ke teman-teman kalian ya kan. Gimana serunya video ini gitu kan. Bikin mah. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang belum nonton video-video aku sebelumnya, langsung dicek aja, langsung kalian tonton aja, langsung di-share, di-like aja kan. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung di-subscribe aja di sini. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, langsung follow aja di @ibnufajar. Santuy. Jadi video sampai sini aja. Aku Ibnu dan Mamski. See you the next video. Bye.